Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Drone merupakan alat canggih yang dirancang untuk pengambilan foto maupun video jarak jauh. Dioperasikan menggunakan remote control, menjadikan drone mudah untuk dikendalikan, sekedar mengabadikan momen hingga kebutuhan komersial. Dengan semakin banyaknya merek drone di pasaran, tentu kalian masih bingung kan memilih drone mana yang paling worth it untuk dibeli. Nah, pada video kali ini, Kantong Ajaib akan memberikan daftar rekomendasi drone murah dengan kualitas terbaik sebagai referensi kalian. Kira-kira apa saja? Tentunya, after this one ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan kalian. Drone S99 Pro. Pilihan drone murah terbaik yang pertama adalah drone S99 Pro. Produk yang satu ini dibekali kamera 4K HD yang menghasilkan kualitas gambar tajam serta memukau. Memiliki baterai berkapasitas 1800 mAh dan waktu pengisian 60 menit saja, membuat pesawat kamera kecil ini mampu bertahan cukup lama dengan jarak kendali hingga 120 meter. Ukuran lipatnya pun hanya 12,5 cm yang menjadikan drone ini tidak memakan tempat dan sangat cocok dibawa ketika traveling. Untuk konektivitasnya, S99 Pro memiliki frekuensi remote control Wi-Fi dengan 2,4 GHz yang akan menunjang kecepatan kinerja dengan kontrol pengendalinya. So, jika kalian tertarik, drone S99 Pro dibanderol dengan harga Rp330.000 saja. Dapatkan produk original lewat link pembelian di deskripsi ya. TXD-8S Drone. Rekomendasi kedua dari Kantong Ajaib adalah TXD-8S Drone Kamera. Menawarkan resolusi kamera 2MP 1080p, menjadikan drone ini memiliki kualitas gambar yang lebih tajam. Dibekali fitur Altitude Hold, membuat hasil akhir pengambilan video menjadi lebih stabil dan minim guncangan saat terbang. Selain itu, TXD-8S dapat berputar 360 derajat yang tentu membuat drone ini bisa bergerak lebih leluasa dengan jangkauan yang lebih luas. Aplikasi Wi-Fi Cam pada drone yang satu ini juga akan memudahkan kalian untuk memantau hingga jarak 100 meter menggunakan HP iOS maupun Android. Berat produknya 900 gram dan tersusun dari material ABS sehingga pesawat kamera kecil ini kokoh terhadap angin. Well, kalian sudah bisa menikmati segala fitur dari TXD-8S drone ini dengan membelinya di pasaran seharga Rp300 hingga Rp350.000. JJRC H86 Jokul. Drone murah terbaik berikutnya datang dari JJRC dengan seri H86 Jokul. Produk andalannya ini memiliki modular baterai desain 4K HD Wide Angle dengan 720p Wi-Fi Image Transmission yang akan memudahkan menangkap gambar yang kalian inginkan. Pesawat kamera ini juga sudah dilengkapi dengan LED yang mampu membuatnya terbang di malam hari loh. H86 Joko juga punya berbagai manuver kontrol seperti forward, backward, up, down, turn left, turn right, fly left, and fly right. Dengan remote yang mampu dikendalikan dengan jarak mencapai 100 meter, JJRC 86 Joko dibanderol dengan harga Rp803.000. Dapatkan harga spesial dengan klik link pembelian di description box ya. DJI Tello.
Siapa yang gak kenal dengan brand yang satu ini? Yap, DJI. Memiliki bentuk kompak, DJI Telo merupakan drone terkecil di antara semua seri DJI. Drone yang satu ini dilengkapi dengan kamera 5MP yang akan menghasilkan hasil shoot yang tajam dan maksimal. Meski tanpa controller, Telo bisa dikendalikan dengan smartphone berbasis iOS 9.0 ke atas atau Android 4.4 ke atas dengan jarak terbang hingga 100 meter. Fitur Easy Shoot dan Flight Stabilization-nya membuat DJI seri ini mudah digunakan untuk merekam video pendek yang lebih stabil. Selain itu, drone berukuran mini ini juga memiliki teknologi Intel Movidius Myriad 2 VPU, di mana pengguna bisa mengontrol drone hanya dengan memakai hand gesture atau gerakan tangan saja. Keren bukan? Nah, jika kalian tertarik, DJI Telo dijual di pasaran dengan harga Rp1.499.000. SJRC F11 4K Pro. Apakah kalian sedang butuh drone jarak jauh dengan tangkapan gambar yang stabil? Jika ya, SJRC F11S 4K Pro adalah jawabannya. Drone yang satu ini dilengkapi dengan self-stabilized gimbal dan EIS stabilization technology untuk hasil gambar yang lebih stabil dengan jarak hingga 3 km. Dibekali kamera 4K 30fps, F11S Pro memiliki kemampuan terbang hingga 28 menit dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 2500 mAh. Drone semi-profesional keluaran SJRC ini juga menggunakan fitur canggih yang memanfaatkan GPS seperti Circle Me dan Follow Me. Selain itu, masih banyak fitur unggulan lain yang dimiliki drone yang satu ini, seperti 50x zoom, motorized adjustment camera, real-time transmission, portable folding, brushless motor, dan speed control. Gimana, apakah kalian tertarik? Dengan harga Rp2.590.000 saja, kalian sudah bisa memiliki semua fitur SJRC F11S 4K Pro ini. DJI Mavic Mini 2. Ini dia drone terbaik yang paling worth it untuk dibeli. Yap, DJI Mavic Mini 2. Bagaimana tidak, produk unggulan dari DJI ini dilengkapi dengan kamera 12MP dan 3-axis stabilizer yang mampu merekam video beresolusi 4K 30fps dengan sangat smooth dan tentunya stabil. Meski memiliki ukuran mini dengan bobot hanya 249 gram saja, drone yang satu ini mampu terbang dengan durasi hingga 30 menit di atas permukaan tanah loh. Bahkan jarak maksimalnya mencapai 10 km dan mampu terbang dengan ketinggian hingga 4.000 meter. Wow! Kalian juga nggak perlu repot-repot terlalu dekat dengan objek, karena 4 kali digital zoom-nya membuat kita lebih mudah membidik dari jarak jauh. So, dapatkan hasil foto dan video footage terbaik dengan DJI Mavic Mini 2 ini yang dibanderol dengan harga Rp7.199.000. Jangan lupa untuk selalu cek link di deskripsi untuk detail produknya ya. Well, itulah daftar rekomendasi drone murah terbaik yang bisa kalian jadikan referensi. Kira-kira pilih yang mana nih? Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.